yang sudah tidak bernilai guna lagi. Hal ini kami laksanakan hampir setiap tahun terkait dengan arsip dari perangkat daerah yang masa retensinya sudah lewat atau sudah tidak mempunyai nilai guna lagi. Dan kami harapkan semua perangkat daerah agar kembali lagi mentaati atau menyadari memelihara arsipnya dengan baik dan selalu melaksanakan pemusnahan arsip sesuai dengan prosedur. Arsip yang dimusnahkan adalah arsip perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung tahun 2019.